terkait acara launching buku ini, Pak. Izin, Bang Coki, bagaimana, kapan? Saya pertama mengucapkan selamat kepada Panglima Kodam Jaya, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan atas buku ini. Bagi saya, buku ini bercerita bukan hanya tentang figur tokoh kebinekaan, tetapi ini berbicara mengenai masa depan Indonesia. Nah, yang kedua, saya ucapkan selamat karena acaranya sebenarnya dikemas secara sederhana, tapi bobotnya adalah bobot memori. Jadi apa yang menjadi cerita, kebanggaan, pengalaman itu yang harus dibagi kepada penerus-penerusnya Pak Hasan, termasuk yang saat ini berdinas di Pas Pampres. Itu pesan saya. Harapannya Pak, yang kehadiran di acara launching buku ini, harapan-harapannya apa? Saya pertama, karena saya dari keturunan tentara, kami lahir besar dalam lingkungan Sabta Marga, kami percaya pada doktrinasi, disiplin, ketekunan. Jadi bagi orang yang sibuknya luar biasa ketika mengawal presiden, masih sempat menulis catatan harian, itu berarti literasi adalah hal yang penting. Dan bahwa masyarakat Indonesia literasinya masih rendah, lewat acara ini mesti diingatkan kembali. Kalau membaca berita itu mesti utuh supaya kita mendapatkan info yang lebih baik. Terima kasih.